Di tahun 2022 mendatang, vaksinasi di Kabupaten Merangin rencananya mulai dilakukan untuk siswa, mulai dari sekolah dasar, anak usia 6 tahun hingga 12 tahun. Pemerintah saat ini sudah mulai melakukan vaksinasi COVID-19 untuk anak sejak umur 6 tahun. Namun sementara uji coba hanya dilakukan di 10 provinsi. Untuk Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, vaksinasi COVID-19 untuk anak umur 6 tahun atau mulai kelas 1 SD dilakukan mulai tahun depan. Disampaikan Sekretaris Dinas Kesehatan Merangin Syaidina Ali, saat ini vaksinasi di Merangin dimulai dari anak umur 13 tahun ke atas atau mulai dari siswa SMP. Namun untuk tahun 2022, rencananya sudah bisa dilakukan untuk anak usia 6 tahun hingga 12 tahun atau usia SD. Sesuai dengan rilis dari Kementerian Kesehatan, sekitar 9 atau 8 atau 10 provinsi, itu sedang diuji coba untuk sasaran anak 6-11 tahun. Nah kita, perkiraan kita ya, di Januari 2022, 6-11 tahunnya sudah harus kita jadi sasaran vaksinasi kita di Kabupaten Merangin. Dalam pelaksanaan vaksinasi untuk siswa SD ini juga akan dilakukan regulasi yang cukup ketat, salah satunya menggunakan izin orang tua atau wali untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Riko Saputra, JEK TV, melaporkan.